Halo guys, welcome back again to my channel. So, di video malam hari ini kita kembali akan melakukan update ke salah satu token yang udah cukup sering kita bahas di channel saya, yaitu adalah token Oragon X ya. Jadi untuk kalian yang para holder Oragon X, saya mempunyai update yang cukup besar hari ini yang wajib kalian tahu gitu ya. Dan saya mempunyai kisi-kisi beserta teaser-teaser terbaru soal update yang sudah dilakukan oleh developer, baik itu dari gamenya, marketplace-nya, dan juga progress dari Oragon X secara keseluruhan. So, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai videonya. Untuk kalian belum pernah tahu soal Oragon X, kalian mungkin bisa langsung cek saja untuk websitenya di oragonbsc.io. Nanti akan saya sertakan linknya di kolom description di bawah. Dan ini adalah websitenya ya, mungkin saya akan lewati sekilas saja karena udah sering kita bahas websitenya. Di sini ada update monster-monster atau naga yang nanti bisa kalian beli di marketplace sekaligus bisa kalian mainkan ya, untuk nanti juga mendapatkan uang pastinya. Di sini juga ada penjelasan soal tokenomiknya, pancake swap 4%, burn 47, slip patch-nya 13, reward to holder-nya 2%, kemudian marketing dan developer-nya 6%. Jadi kalau misalnya kalian hold token ini, kalian juga akan mendapatkan reward secara otomatis gitu ya, alias kalian auto staking gitu. Dan kalau kalian pengen cek komunitasnya, di sini juga ada telegramnya. Nanti akan saya sertakan juga linknya di bawah, Telegram, media sosial lainnya seperti Instagram juga ada gitu ya. Dan ini juga ada roadmapnya. Sekarang kita udah di Q4, website update, game beta test launching, marketplace launching, CEX listing, CoinGecko and CoinMarketCap listing, update roadmap for 2022. Nah, jadi kalau misalnya kalian yang sudah merupakan holders atau holders Oragon X, nah ini saya mempunyai teasernya atau video progress yang sudah dilakukan oleh tim developer Oragon X untuk gamenya. Silakan disimak. Oke, jadi itu adalah tadi progress game yang sudah dibuat oleh para developernya. Jadi ini progressnya semakin hari itu semakin baik gitu guys ya. Kita melihat progressnya dari yang awalnya masih sedikit banget, sekarang kita udah mulai banyak progressnya dan udah mulai jadi gamenya. Harusnya tidak lama lagi kita akan bisa mencoba untuk memainkan gamenya. Dan kalau kalian yang penasaran soal progress dari NFT marketplace-nya, saya juga mempunyai video progress yang sudah dilakukan oleh developer untuk NFT marketplace-nya. Ini dia. Oke, jadi itu adalah tadi progress NFT marketplace-nya juga yang sepertinya sudah hampir siap juga untuk di launching. Jadi banyak sekali berita-berita terbaru yang menarik dari Oragon X. Marketplace-nya sudah hampir jadi, game-nya sudah hampir jadi, kalian udah tadi lihat sendiri. Dan teman-teman bisa melihat juga di Instagram-nya di sini, si Oragon X ini juga sekarang udah mencapai 10.000 holders. Kalau misalnya kalian pengen cek gitu ya, itu bisa di bscscan.com. kalian tinggal ketik saja Oragon X. Oragon X di sini juga udah ada logonya ya guys ya, di BSC Scan. Kemudian kalian tinggal klik saja Oragon X di sini. Nah, bahkan per hari ini holdersnya atau holdersnya itu udah 12.000 guys. Jadi udah semakin hari semakin banyak gitu ya holdersnya. Yang awalnya dari pertama kali saya bahas token ini mungkin masih sekitar ribuan gitu ya. Sekarang udah 12.000. Jadi kita udah mendapati banyak sekali holders-holders baru. Dan teman-teman kalau misalnya pengen ngelihat, ini ada juga berapa gambar-gambar di mana ini adalah gambar gamenya gitu ya, yang nanti kira-kira yang akan kalian bisa mainkan itu modelnya seperti ini. Ini adalah tampilan menu utamanya gitu kan, kemudian nanti masuk gameplaynya seperti ini. Oke, kemudian
Ini kalau misalnya kalian baraknya di sini, artinya inilah stok naga-naga kalian nantinya di sini. Kemudian kalau kalian pengen lihat spesifikasi dari atau atribut dari naga kalian juga bisa nanti di sini, bisa feed, bisa level up, add 10 XP, kemudian juga bisa heal gitu kan. Di sini juga bisa breeding kalau misalnya kalian seneng banget gitu kan, untuk membuat naga-naga baru. Di sini juga bisa breeding. Di sini juga nanti akan ada telurnya pastinya ya. Kalau misalnya kalian udah melakukan breeding, nanti ada keluar telurnya. Nah, siapa tahu dapat telurnya yang rare gitu kan, yang bagus jadinya. Kemudian di sini juga gameplaynya, kalian bisa melihat tampilannya udah cukup menarik di sini ya. Oke, kemudian di sini juga ada incubator, kalian bisa hatch, bisa minus 10 minutes, 1 hour, start incubation di sini ya. Di sini juga ada baterainya. Jadi ini ada tampilan-tampilan yang kira-kira nanti akan bisa kalian mainkan ketika gamenya sudah launching gitu ya. Jadi teman-teman bisa melihat ini tampilan grafiknya rata-rata juga udah bagus banget. Nah, ini juga nanti ketika kalian melakukan battle ya, pertarungan di arena. Nah, ini akan jatuhnya seperti ini. Kemudian di sini juga ya, ini adalah list dari naga-naga kalian gitu ya di sini. Nah, ini dia. NFT-nya keren-keren ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, nanti bisa cek juga NFT marketplace-nya kalau sudah di launching. Nah, ini yang tadi kalian lihat ya, NFT gaming marketplace. Turn your game collectibles into NFT and sell them as exclusive content. Di sini ada tampilannya, oke. Dan mereka nanti the integration of game and marketplace resulting an easy access and secure for user. Jadi harusnya nanti juga akan diintegrasikan ke handphone maupun tablet kalian ya. Jadinya kita mau main juga nggak ribet harus pakai PC, bisa nanti integrasi ke handphone. Jadi ini adalah beberapa progress yang menurut saya sangat amat besar gitu ya. Karena inilah yang kita tunggu-tunggu kalau misalnya kalian membeli sebuah token gaming NFT ya, yaitu NFT marketplace-nya sudah selesai, akan bisa di launch. Kedua, gamenya juga udah akan selesai dan udah segera bisa kalian tes juga cara mainnya seperti apa. Siapa tahu kalian tertarik, malah kalian jatuhnya juga jadi player Oregon X dan kalian bisa menghasilkan uang dari game tersebut. Dan info dari developernya juga, mereka sudah menambahkan 30 BNB ke liquidity-nya, liquidity pool-nya, dan mereka sudah melakukan locking liquidity tersebut sampai Q1 2022. Nanti juga akan saya sertakan di bawah untuk bukti locking wallet mereka gitu ya. Jadi kalian bisa cek juga bahwa developernya ya nggak main-main gitu ya, mereka udah transparan lah istilahnya, transparan. Kemudian progresnya juga bisa kita lihat step by step, udah mulai hampir selesai gitu ya. Dan ya, kalau misalnya kalian memang percaya dengan Project Oregon X, tentunya kalian akan menjadi holders gitu ya. Tapi tentunya ini bukan financial advice guys teman-teman. Kalau misalnya yang belum menjadi holders, tentunya harus melakukan riset terlebih dahulu sebelum kalian melakukan keputusan investasi apapun. Nah, kalau misalnya kalian pengen cek untuk chartnya juga bisa di pucoin.app. Oke, kalian bisa ke sini, tekan saja Oregon X. Jadi untuk nyarinya itu sekarang udah gampang guys, kalian mau nyari Oregon X itu udah nggak ribet lagi. Nah, ini adalah chartnya Oregon X. Saya masih ingat pertama kali saya bahas Oregon X itu harganya masih di sekitaran sini nih guys. Jadi untuk sekarang kalau misalnya kalian buy ketika pertama saya liput ya ini videonya, harusnya kalian udah lebih dari 10x gitu. Jadi kurang lebih kalau nggak salah saya di 0,005 kalau nggak salah, sekarang udah 0,07. Kemarin hampir 1.0 itu udah hilang gitu ya, hampir gitu. Tapi sekarang terkoreksi sedikit. Dan untuk grafiknya saya rasa ini masih cukup menarik lah ya. Dan untuk sekarang market cap-nya udah sampai 3.600 dollar. So, untuk teman-teman yang merupakan holder lama ya, selamat, kalian udah dalam keadaan cuan yang cukup banyak gitu ya. So, itu aja sih untuk update hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.